Guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Bagus Kiri nih guys. Kali ini Bagus Kiri ada di kawasan Solo Baru nih guys. Tepatnya hari Minggu, pas paginya ada Car Free Day, jadi Bagus Kiri langsung menuju ke tempat situ ataupun ke Solo Baru. Oke, kali ini Bagus Kiri akan kasih info nih guys untuk teman-teman Bagus Kiri, khususnya pecinta jualan, yang kepingin jualan lah ya intinya nih guys. Di sini ada info juga nih guys untuk teman-teman yang kepingin jualan. Di sini ada lapak untuk Car Free Day. Di sini banyak sekali lapaknya. Untuk harga nanti ada pengurus untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Oke, kita ke depan. Di sini banyak banget kuliner Indonesia yang murah meriah nih guys. Oke. Ini ada Batagor Bandung dan juga ada Siomay Bandung nih guys. Oke, kita ke sana karena sudah benar-benar tumpah ruah banyak banget pengunjungnya nih guys. Oke, kita ke depan nih guys. Oke, ini sudah benar-benar mulai pada datang nih guys. Sudah benar-benar banyak banget. Oke, kita ke depan nih guys. Ini sudah benar-benar full. Ini baru jam 7:30 nih guys. Oke, kita ke depan. Di sini banyak banget nih guys yang jualan, ada juga mainan anak-anak dan juga ada jajanan, juga ada es krim, ada sosis, telur nih guys. Ini jajanan terbaru nih guys, ini baru belum lama nih, sosis, telur dan juga ada cookies. Oke, di sini kita ke depan lagi nih guys. Oke, benar-benar banyak banget yang jualan di sini. Pengunjungnya sudah benar-benar hampir full nih guys. Oke, sudah banyak banget. Oke, dan juga lagi-lagi cilok nih guys. Makanan khas Bandung banyak banget di sini juga. Oke, kita ke depan nih guys. Oke, di sini benar-benar tumpah ruah nih guys, jajanan murah meriah di sini. Yang belum sarapan silahkan ke sini nih guys. Oke, kita ke depan lagi. Ini juga ada burger, yang suka burger silahkan nih. Di sini untuk teman-teman jangan khawatir nih guys, sarapan apa saja ada semua di sini. Kuliner khas Indonesia ada di sini semua nih guys. Oke. Kita ke depan lagi nih guys. Oke, kita lihat ini ada jajanan apa nih. Ini ada pop mini guys. Oke, bener-bener rame banget. Oke, dan juga ada es dawet segar-segar, ada juga ada tahu kupat juga nih guys. Oke, benar-benar tumpah ruah nih guys. Pengunjungnya luar biasa banyak banget. Ini juga suatu peluang juga nih untuk teman-teman Bagus Kiri yang kepingin mencoba jualan di kawasan Solo Baru. Masih banyak lapaknya nih guys. Oke, ini juga ada lagi-lagi cilok nih guys. Oke, benar-benar banyak banget nih, sampai jalannya sampai pelan-pelan nih guys. Oke, dan juga ada mainan anak-anak juga nih guys. Nah, sangat murah sekali.
Oke, banyak banget yang jualan di sini, guys. Jualan apa saja ada semua di sini. Oke, kita ke depan lagi. Ini karena benar-benar panjang banget nih, guys. Oke, kita ke depan. Oke, yang belum sarapan di sini ada soto juga nih, guys. Oke, benar-benar tumpah ruah ada di sini semua nih, guys. Jajanan-jajanan murah meriah. Oke, kita ke depan lagi, guys. Oke, benar-benar banyak banget yang jualan di sini. Oke, dan juga ada jagung manis juga di sini. Oke, dan juga ada batagor juga di sini. Yang belum jamu di sini sudah tersedia jamu tradisional juga. Bismang nih, guys. Ini ada jajanan juga di sini. Jadi benar-benar makanan khas Korea juga ada di sini nih, guys. Oke, jadi jangan khawatir untuk teman-teman, di sini jajanan benar-benar banyak banget. Oke, nah ini lagi-lagi siomay Bandung nih, guys. Ada siomay Bandung juga di sini. Ada cilok lagi. Ada tahu kupat juga di sini. Benar-benar tumpah ruah nih, guys. Kuliner-kuliner khas Indonesia ada di sini. Kuliner yang murah meriah tentunya nih, guys. Oke, kita balik lagi ke situ karena panjang banget. Kita ke depan lagi. Oke, dan juga ada bubur ayam juga di sini. Oke, jadi di sini jualan apa saja ada di sini semua nih, guys. Oke, di sini juga masih kosong juga, masih banyak lapak untuk teman-teman yang kepingin jualan di kawasan Capri de Solo Baru. Bisa juga ini, mudah-mudahan bermanfaat juga nih, guys. Ini ada bubur kacang hijau. Ini yang suka tanaman ada juga di sini. Oke, dan juga ada terang bulan juga di sini. Ada bubur ayam juga di sini, benar-benar komplit-plit nih, guys. Apa saja ada di sini semua. Ini pengunjungnya benar-benar luar biasa, banyak banget. Oke. Benar-benar yang sampai antri sampai begini nih, guys. Sampai benar-benar antri. Ini adalah roti bakar nih, guys. Sangat murah meriah. Sampai ngantri yang beli. Dan juga ada sosis juga, ada cilok, lagi-lagi cilok nih, guys. Ada kue juga ada di sini. Oke, dan juga ada untuk cewek-cewek juga ada di sini nih, guys. Oke, ini ada batagor.
yang suka buah ada juga di sini, buah-buahan nih guys. Oke, ada burger juga dan juga ada kapuk yang manis nih guys, alias aroma manis. Ini kalau di Jawa kapuk manis nih guys. Oke, kita ke depan nih guys, ada soto ayam, juga ada cilok, ada mie up. Nah, ini dia nih, ini adalah makanan khas Indonesia, makanan Jawa nih, ini nih. Ada kentang juga. Oke, benar-benar sampai ngantri banget nih yang jualan, yang beli ini maksud saya nih. Oke. Oke, kita ke depan lagi. Oke, yang untuk kacamata ada juga, yang mau beli kacamata di sini ada nasi liwet juga. Ini sudah benar-benar banyak banget. Jadi intinya di sini untuk masalah sarapan teman-teman jangan khawatir nih, karena di sini benar-benar tumpah ruah yang jualan untuk sarapan pagi sambil kita olahraga jalan-jalan, silahkan singgah di kawasan Solo Baru nih guys. Oke, kita ke depan lagi. Oke, ini sebenarnya banyak juga yang suka jamu, ada juga jamu di sini guys, jamu gendong alias jamu tradisional nih. Ini adalah jamu yang bikin sehat juga. Oke, benar-benar sampai ngantri nih guys. Oke, ini adalah makanan Jawa, benar-benar ada semua di sini. Ini adalah sostel ada di sini juga nih guys. Ada sotang, ada kentang set viral, ada juga di sini. Sampai ngantri seperti ini nih guys. Oke, cukup di sini saja nih guys. Mudah-mudahan info ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang kepingin jualan, masih ada lapak di daerah Solo Baru. Oke, cukup di sini. Buat teman-teman jangan lupa nih subscribe untuk mengetahui video terbaru ataupun info-info terbaru dari Bagus Giri. Oke, cukup di sini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.